Oke, selamat malam Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Masjid Agung Al-Azhar di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Masjid Agung Al-Azhar akan menggelar salat tarawih pertama pada malam ini, Senin 11 Maret 2024. Sebelumnya Tribun Jakarta sempat mewawancarai Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar yaitu Tatang Komara yang menyebutkan bahwa Masjid Agung Al-Azhar mengikuti hasil dari sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama untuk penetapan awal puasa atau 1 Ramadan 1445 Hijriah. Hingga saat ini jemaah sholat tarawih di Masjid Agung Al-Azhar masih terus berdatangan. Area parkir kendaraan terlihat sudah mulai dipenuhi oleh mobil maupun motor. Inzila fi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd.